Baik, terima kasih rakan penyampai Terence dan juga Hani di studio Selamat Pagi Malaysia hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Untuk hari ini di seleksi pagi Langkawi FM bersama dengan Cici di sini. Dan pastinya saya berkongsi pelbagai program-program yang menarik untuk Langkawi FM. Tapi kan sebelum tu, banyak perubahan Langkawi FM kan untuk tahun 2024. Dan bukan sahaja program yang berubah sebenarnya. Nama saya pun berubah daripada Cici ke Sisi. Baik-baik, gurau-gurau-gurau. Wow. Baik, untuk segmen seleksi pagi hari Langkawi hari ini sempena tahun 2024, Langkawi FM memperkenalkan beberapa perubahan sebenarnya. Antaranya memperkenalkan rancangan 34 je kita suka. 34 je kita suka ini sebenarnya berlangsung di seluruh negara, 34 stesen kan. Anda boleh ikuti semua stesen 34 je bermula daripada hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad pukul 3.40 minit petang hingga 4.14 minit petang mulai semalam. Kalau semalam di Langkawi FM kita ada berkongsian berkenaan dengan jejak legenda. Apa dia jejak legenda ni? Jejak legenda ni ialah mengenai gaya hidup komuniti Langkawi, tempat bersejarah. Kita ada kejayaan-kejayaan anak-anak Langkawi untuk kita kongsikan kepada anda semua dalam 34 je kita suka hari Jumaat. Dan hari ini pula, hari Sabtu, kita ada tanpa wayar. Macam mana pula dah tanpa wayar ni? Tanpa wayar ni sebenarnya kami bawakan artis-artis tempatan dan juga kumpulan-kumpulan muzik tempatan Langkawi yang bergerak aktif kan. Dan untuk buat persembahan secara langsung di konti Langkawi FM. Dan sambil menyanyi, mereka juga akan berkongsi pengalaman sebagai anak seni di Langkawi. Ramai sebenarnya kumpulan-kumpulan di Langkawi ini dan artis yang bergerak secara aktif di pulau ini. Dan manakala pada hari Ahad pula kan, kita ada Aperture yang akan dikendalikan oleh ikon-ikon Langkawi FM, iaitu DJ AA, DJ Yahya, DJ Natia kan, yang akan berborak berkenaan dengan isu-isu yang dekat dengan masyarakat di Langkawi. Pastinya isu-isu yang viral pastinya kan. Antaranya hobi, tempat bersejarah, makanan unik dan pelbagai kandungan kreatif. Dan saya kira setakat itu sajalah untuk perkongsian. Tapi kan sebelum tu saya nak berkongsi juga untuk anda. Sebelum kita berpisah di sini, saya nak berkongsi juga yang mana 3 juta pelancong dianggarkan akan tiba di Pulau Langkawi untuk tahun 2024 ini dalam usaha mengekalkan Langkawi sebagai 10 destinasi pelancongan popular di Asia Pasifik. Baik, saya kira setakat itu saja perkongsian dari Langkawi hari ini. Kembali kepada Terence dan Hani di studio. Silakan.